Hey, ketemu lagi di Lobo Official. Hari ini gua akan ke salah satu studio recording di bilangan Tebet, Jakarta Selatan. Keseruan seperti apa yang menanti kita di sana? Yuk, ikutin terus. Ciao. Nah, aku kasih bocoran ya. Sebenarnya saat ini tuh aku lagi dalam proses rekaman lagu terbaru. Setelah kemarin rilis lagu Belum Siap Aku Kehilanganmu, kali ini ada lagu baru lagi yang akan rilis dalam waktu dekat ini. Tapi ada yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Nanti aku jelasin satu persatu. Nah, gue sekarang masih dalam perjalanan menuju studio, tetap pakai masker. Doakan ya, biar proses rekaman hari ini berjalan lancar. Oke, guys. Alhamdulillah, kita udah nyampe studio Harper. Terbayang jelas wajahmu, wajahmu. Bisikan rindu. Cuma di pecah, gak boleh pecah batang nih. Iya, jangan. Kembali. Kord hilang. Kordnya yang mahal. Proses terakhir dari rekaman yaitu mixing dan mastering. Kalian mau tahu seperti apa keseruan malam ini? Ikutin terus. Oke, kita baru selesai mixing lagu Rindu Berbisik. Senang rasanya karena ekspektasi tentang lagu ini sepertinya sudah terwakili. Dan Mas Glenn ini adalah penulis lagu tersebut. Dan Bams yang membuat lagu ini, memixing lagu ini menjadi lebih asik. Kita tunggu hasil terakhirnya nanti. Oke. Hari ini gua akan ada sesi pemotretan untuk artwork dari single terbaru. Jadi keseruan seperti apa? Ikutin. Nah, beginilah. Ada Dearly. Ada teman-teman juga kita idol lagi. Wis, dia single barunya gak suat loh. Tunggu aja. Tunggu aja. Biar dia makan dulu lah. Ya. Pokoknya suasananya kayak gini, kita bentar lagi mau bersebelah. Makan ya.
sesi pemotretan dari jam berapa tadi? Dari jam 12-an kayaknya. Ini udah tiba di rumah jam 7 pas. Untuk kalian yang di rumah, tetap kreatif dan terus bersinar. Ciao. Selamat pagi guys. Hari ini kita akan berangkat syuting video klip Rindu Berbisik. Seperti apa keseruannya? Ikuti terus ya. Ini kita sama rombongan, barang-barang udah pada naik semua. Ada Dan juga, mana Dan? Dan? Ada Dan? Kalau ke Petojo itu lewat mana kita belnya? Petojo lewat Cipulir nggak? Iya. Eh, apa? Bisa. Ini studionya. Kita syuting di dalam nanti. Ada Daeng, ada Bulen yang ikut. Ada Om Bimo juga pegang kamera. Doakan ya, biar semua berjalan lancar. Nonton video ini, jangan lupa share, subscribe, like, dan komen. Sekian dulu buat kalian yang ada di sana, tetap semangat, tetap kreatif, tetap produktif, terus bersinar. Ciao.